Dharma Wanita Persatuan Aceh menggelar acara pesijuk kepada 10 pengurusnya yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji di kantor DWP Aceh pada Selasa 7 Juni 2022. Prosesi pesijuk diawali oleh Ketua DWP Aceh Safrida Yuliani dan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah Erti Doati. 10 pengurus DWP Aceh yang berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah ini, mereka adalah Safrida Azhari dari DWP BPKA, Yusriyah dari DWP DPMG, Jamilah Diana Purmasuri masing-masing dari DWP Kesbangpol, Yasi Faudiba dari DWP Dinas Peternakan, Nur Lela dari DWP Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Feryati Hasbuna dari DWP Disnaker Mopduk. Ketua DWP Aceh Safrida Yuliani dalam sambutannya mendoakan agar para pengurusnya yang berangkat haji dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman. Ia juga mendoakan agar mereka senantiasa dalam kondisi yang sehat mulai dari berangkat sampai kembali lagi ke kampung halaman.